Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Maaf kali ini, kemarin-kemarin saya nggak bisa ngupload video, ada sesuatu yang tidak dimungkinkan. Kali ini saya akan berbagi resep cara bikin terang bulan atau martabak mini dengan memakai teflon biasa ya, nanti dilipat juga. Oh ya, bulan ini bulan suci Ramadan, semoga teman-teman sekalian mudah-mudahan sehat-sehat walafiat dengan menunaikan ibadah puasanya. Nah, ini langkah keduanya, yaitu mau masukkan tepungnya, semua bahan-bahannya. Ini gulanya, gula pasir, garam, baking powder, baking sodanya setengah aja. Air. Ini lihat dulu, nanti bisa ditambah ya. Aduk sampai tercampur semua. Nah, ini langkah ketiganya, ada yang ketinggalan. Ini telur 3 biji ini ya. Sekarang pasang. Aduk semua. Ini tepungnya, tuang air, bisa ditambah juga, ini 200 ml, jadi total 1400 atau 1,5 liter, tuang sedikit demi sedikit karena tepung kelembapannya masing-masing lain ya. Lalu diamkan 1 jam adonan, lalu dicetak ya. Total semua 1400. Jadi akan telannya. Nah, ini langkah keempat. Adonan sudah didiamkan. Oh ya, maaf ya. Saya tambahkan susu bubuk 4 sendok. Aduk. Dan vanili ya. Lupa nggak dikena sutingan ya. Ini sekarang mau dicetak. Ini polesin sama mentega. Telurnya biar panas dulu, apinya kecil aja.
ada gula, ada mesesnya ya. Sekarang kita sudah tunggu mengembung, nanti kasih gula dan isi mentega lagi ya, dan isi mesesnya. Nah, ini langkah kelima, ini sudah berbolong. Sebenarnya sudah matang. Sekarang diolesin mentega. Dan kasih gula. Sedikit. Terus kasih mesesnya. Kalau sudah diangkat ya, nanti dilipat. Nah, langkah keenamnya ini sudah selesai semua, dicetak, dimasak. Ini isiannya coklat meses. Ini ada plastik, nanti dibungkus karena untuk kasih orang terawihan sama orang tedarus. Sekarang mau dilipat, diisiin isiannya ya. Nah, ini langkah tujuhnya, saya mungkin isiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini isian bisa diganti kacang atau selai, terus dilipat gini ya. Ini siap semua sampai 75-an ini ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf ya bila ada kekurangan. Jangan lupa didukung channel ini dengan syarat di subscribe, di like, di share, di komen. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.